Golongan wanita tidak boleh lagi ketinggalan dalam meniti arus modernisasi. Keupayaan dimiliki perlu dimanfaatkan sepenuhnya dalam memastikan agenda pembangunan negara dijayakan bersama. Aspirasi itu dikongsi isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali yang mahu melihat tiada lagi tanggapan yang peranan wanita hanya terhad kepada tanggungjawab sebagai suri rumah. Ikuti penjelasan eksklusif beliau kepada wartawan Andy Rizal Hadian. Selamat pagi Tun. Kesalam. Khabar Tun? Saya Andy. Dari RTM. Hasrat Tun Siti dalam melihat golongan wanita terus dimartabatkan bukan sekadar impian peribadi. Ia berdasarkan realiti yang wanita telah mendahului lelaki dalam banyak perkara, terutama dalam aspek pendidikan. Dominasi lelaki sudah dipecahkan melalui peningkatan jumlah kemasukan wanita ke universiti saban tahun. Wanita tidak apa ni, tidak ada kecualian. Semasa ini juga sebab kita dah lebih pada bersaing dengan kaum lelaki. Nampaknya kita dah lebih ke depan pada kaum lelaki. Apa khasnya mula kita lihat berapa pelatih-pelatih perempuan di universiti-universiti. Bagaimanapun, prestasi sama tidak diterjemah dalam sektor pekerjaan. Melihat kepada penglibatan tenaga kerja wanita yang masih ketinggalan berbanding lelaki. Jika ketidakseimbangan gender itu berterusan, negara pasti berdepan cabaran sosioekonomi. Dan itulah, pekerjaan tak ada kurang. Bukan sebab tak ada dalam negara kita ni, tak ada tempat tu pasal banyak sangat graduates. Itu saya cukup sedih. Bila mendengarkan banyak universiti dah mengeluarkan pelajar-pelajar yang mengambil perubatan sebagai minat mereka, tapi dah habis 5 tahun, nak masuk 6 tahun tu, nak buat internship tu tidak ada tempat di hospital-hospital kita. Justru menyediakan platform kerjaya lebih luas kepada wanita wajar menjadi keutamaan kerajaan bagi mengoptimumkan bakat dan kemahiran dimiliki seiring tuntutan globalisasi. Dunia semakin bergerak pantas, teknologi semakin berkembang. Kita mungkin perlu bersetuju bahawa itu antara cabaran utama yang dihadapi oleh kedua-dua gender, bukan saja kaum lelaki, malah wanita. Namun kita nak menyentuh secara spesifik tentang keperluan wanita masa kini untuk melengkapkan diri mereka dengan kemahiran-kemahiran dan juga ilmu-ilmu baharu. Bukan saja untuk menjadikan mereka setaraf dengan kaum lelaki, malah untuk menjadikan mereka ini mampu untuk menepani tuntutan modernisasi dan juga kepesatan teknologi masa kini. Kita tak dapat elak apa ni, era kita ni sekarang banyak yang teknologinya baru. Betul. Ya, tapi kita mestilah berhati-hati sikit ni. Kalau kita gunakan teknologi baru ni dengan baik, kita yang mendapat manfaatnya. Bukan saja itu, seluruh negara, bangsa kita semua mendapat manfaat daripadanya. Tetapi kita mesti cekap gunakannya dan berlumba untuk nak menangani setiap kali ada teknologi yang baru tu sama-sama dengan kaum lelaki. Kalau tidak, kita ketinggalan. Dalam konteks Malaysia baharu, perubahan sudah mula diterjemah kerajaan sedia ada. Ruang dan peluang lebih luas diberi kepada kaum hawa untuk menjadi pemimpin di semua peringkat. Timbalan Perdana Menteri Wanita pertama di Malaysia, saya tertarik dengan kenyataan yang Tun nyatakan tadi. Ini bukti Kerajaan Pakatan Harapan telah memberikan ruang dan juga peluang yang lebih besar kepada kaum hawa untuk menonjolkan keupayaan dan juga potensi mereka ke peringkat tertinggi. Mungkinkah satu hari nanti, Tun, ini soalan cepu muas, saya perlu pandangan peribadi Tun, realistik atau tidak kita memiliki Perdana Menteri Wanita pertama satu hari nanti? Tak Allah. Ya, kalau kita boleh tunjukkan kebolehan kita. Bukan saja dari segi ini yang selalu di hati saya. Apa ni, opinion yang personal. Kita boleh mendapat kelayakan ilmuan setinggi-tingginya. Tetapi sambil tu kita perlulah tahu bagaimana nak berkecimpung dengan masyarakat. This is an interpersonal relationship dengan seorang lain. Perhubungan baik itu yang
juga mustahak. Persepsi yang wanita hanya alternatif atau penyokong di sebalik sesuatu tindakan atau keputusan sudah boleh dibuang jauh-jauh. Namun ini tidak bermakna kepentingan peranan dalam mendidik anak-anak sudah diketepikan. Justru Tun Siti menekankan kepentingan pengurusan masa yang seimbang antara kerjaya dan juga keluarga. Hakikatnya, kunci utama kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara kekal bermula dari rumah. Andy Reza Rohadian, RTM.